Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fil 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami kullih. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah di malam yang penuh barokah ini, di tempat yang mudah-mudahan menjadi saksi bahwa kita adalah umat pecinta-pecinta Nabi Muhammad, umat-umat yang sayang kepada Rasulullah, umat-umat yang selalu merindukan dengan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan perantara duduknya kita, dengan membaca solawat, Allah sambungkan roh kita dengan rohnya Rasulullah, hati kita dengan hati Rasulullah, nur kita dengan nur Muhammad, sehingga hubungan kita tambah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan bahwasanya dikatakan, hal ta'rifuna anna unasan yaumal qiyamah yakhrujuna minal qubul irar jannah. Manusia, apakah kalian tahu ada sekelompok orang Allah bangkitkan daripada azam kubur menuju langsung ke dalam surga bila mizan, bila hisab, wala yahsiruna wa ahwalu yaumal qiyamah, tidak pernah melihat dan tidak merasakan gentingnya, dahsyatnya hari kiamat. Ini mantap ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kita ini orang yang musafir melewati 7 lapis alam. Dulu kita berada di alam arwah. Kemudian dari alam arwah kita pindah ke alam sulbi. Beda itu. Beda suasananya, beda tempatnya. Ketika bapak sama mama manten baru dari sulbi pindah ke rahim. Dari rahim selama 9 bulan di dalam kandungan, diselamatin, didoain, diharap-harap, dipegang perutnya. Nih, jar orang Bahari, kalau pengen anaknya gagah bungas, pegang pusarnya istri, bacakan Yasin 41 kali. Oke. Coba pegang pusarnya istri. Enggak boleh lepas ini. Oke. Kalau 41 kali lulus, anaknya bungas, gagah, putih, cantik. Tapi kalau baru 7 kali, megang pusatnya teblabas ke bawah. Nah, bisa hitam putih itu. Kelihatan kayak zebra raja jadinya. Ini amalan. Nggih, dipegang perutnya, dibacakan selawat. Bukan 7, bukan Yasin 47 kali. Itu begayaan aja. Bacakan selawat, pegang perutnya. Biar anaknya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diselamatin, didoain, dibacakan surat apa? Kalau pas pengen punya anak, laki-laki bacakan surat. Surat apa? Surat apa? Kalau buat laki-laki surat apa? Surat Yusuf. Jangan dibacakan Al-Baqarah. Al-Baqarah itu apa artinya? Sapi. Bacakan surat sapi, jadi banteng, Pak. Bacakan surat Yusuf. Biar apa? Biar apa, Bu? Anaknya dibacakan surat Yusuf. Biar bungas kayak Nabi Yusuf, Bipi. Biar gagah, tampan, indah. Laki atau perempuan seperti indahnya Nabi Yusuf. Bujur, bujur. Bujur, bujur. Bujur, bujur, Bu. Salah. Nang cetakannya ini kayak pian-pian, kayak ulun. Laki bininya model-model pian-pian, model saya
pengen dapat anak kayak Nabi Yusuf. Kada kawa. Kenapa? Salah percetakan. Lah buat apa, Beb? Dibacakan surat Yusuf biar imannya seperti Nabi Yusuf. Biar ilmunya seperti Nabi Yusuf. Biar bakti kepada orang tua seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini anak salah satu paling dicintai oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa? Anak paling baik, paling nurut, paling ahli ngaji, dan paling pangkat derajatnya menjadi nabi dan rasul, lain daripada sahabat, saudara-saudara yang lain. Sugih pulang. Tidak hanya itu, Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi menteri kerajaan Mesir pada saat itu. Imannya, tidak diragukan lagi. Kesolehannya, tidak usah dipertanyakan lagi. Kealimannya, sangat luar biasa. Karena itu dibacakan surat Yusuf, bukan hanya tampannya, percetakannya, kayak kulunnya mabian. Tapi imannya seperti iman Yusuf, walaupun digoda sama binian nang paling cantik, paling kaya, paling terhormat. Cantik pokoknya. Di Mesir pada saat itu yang paling cantik, ya artisnya itu, siapa? Zulaikha. Itu Nabi Yusuf, jangankan, gih, jangankan mau ngelirikin kada. Beda kalau pian ini. Gih. Ada tetangga, insya Allah sudah hitam, jelek, pendek, dilirikin terus. Kenapa? Anu, Beb, daripada nggak ada. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang seperti ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang nanti pasti dapat naungan arsy dan pasti masuk ke dalam surga. Ketika dirayu, ketika diajak, ketika digoda oleh perempuan yang sangat cantik, enggak ada orang, enggak ada manusia, istri pian pun enggak tahu, tapi pian menolak. Ampun maaf, ulun sudah punya istrinya. Ini orang pasti dapat naungan arsy dan pasti dapat surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan suami pian kayak itu semuanya, Bu. Amin ya rabbal. Aduh, ulun punya istri ya. Di mana? Kota Bangun. Ini Samarinda, Bang. Ulun jamin istri pian kada danang tahu, jar. Paling cantik pulang. Ladies happy papi. Kayak Pak. Nggih. Ayo kita ke Jakarta aja. Wah. Ulun nang bayari. Ulun yang nyewakan apartemen, ulun yang nyewakan hotel, makan saya tanggung, minum saya bari, duit saya kasih, pesawat PP saya ongkosin, temenin saya seminggu di Jakarta. Maulah pian, Bang. Ayo. Dijamin gak ada yang tahu. Bayangkan, Pak. Sudah sugih, paling cantik. Tapi dia ngomong, ampun maaf, ulun sudah punya istri. Di mana? Kota Bangun. Nah, ini laki-laki calon penghuni surga. Alhamdulillah. Nabi Yusuf itu seperti itu. Nah, kita pengen punya anak seperti Nabi Yusuf imannya. Tidak gampang tergoda dengan bujuk rayu setan. Imannya kuat, imannya mantap, imannya dijaga oleh Allah. Makanya dibacakan surat Yusuf. Kalau perempuan di OSG dilihat-lihat sama dukun bayi, oh ini binian nih, maka dianjurkan membaca surat Maryam. Biar apa? Bukan bungasnya seperti Siti Maryam. Siti Maryam itu wanita suci, cantik luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecantikan, keindahannya Siti Maryam. Cuman tidak pernah diekspos. Kayak apa cantiknya Siti Maryam?
anu beb, biar kayak Siti Maryam. Bukan cantiknya. Kenapa? Karena cetakannya beda. Kita ini cetakannya tahun 90-an. Beda. Biar solehah seperti Siti Maryam. Anak kita ini, Bu, kalau perempuan biar solehah seperti Siti Maryam. Bakti sama orang tuanya Siti seperti Siti Maryam, ahli ibadah seperti Siti Maryam, rizkinya seperti Siti Nurbaya, Siti Maryam. Siti Maryam ini enggak pakai kerja. Di rumah aja ibadah, zikir, wirid, istighfar. Nggih, salat tahajud, salat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Enggak ada Siti Maryam TKW. Enggak ada Siti Maryam ke kebun. Enggak ada Siti Maryam ikut begawi. Enggak ada Siti Maryam jaga toko. Siti Maryam di rumah ibadah. Kayak apa? Dengan ibadahnya itulah yang mendatangkan rizki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Siti kita Nabi Zakaria masuk, dapat ini macam-macam nih. Makanan, minuman, buah-buahan macam-macam ada. Buah-buahan yang tidak musim pun ada. Gih, mau anggur ada, apel ada, kelengkeng ada, salak ada, rambutan ada, pir ada, pisang ada, durian ada. Tapi sayang, malam ini Habibnya enggak ada duriannya. Ada semua. Gih. Duit, nah, gak usah minta duit. Kita ini duit buat apa, Pak? Buat makan. Duit itu biar hidup enak. Tapi kalau sudah hidup enak, ngapain duit lagi? Gak perlu duit sudah, Siti Maryam. Hidupnya tenang, tentram. Nah, Nabi Zakaria lihat, wah, banyak makanan nih, banyak minuman nih, harta benda ada aja nih. Maryam, anna lagi hadza? Dari mana ini? Min indillah, ini semuanya dari Allah. Karena itu kita kalau punya anak perempuan, dilihat dari dukun bayi, oh ini binian nih. Dilihat dari dokter di SG, oh ini perempuan. Banyak-banyak bertawasul dengan Siti Maryam. Banyak-banyak tawasul dengan Siti Khadijah. Mereka perempuan-perempuan yang solehah, yang diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya yang perempuan, istri-istri kita pun dijadikan seperti Siti Maryam dengan Siti Khadijah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, bayi di dalam kandungan 9 bulan. Nah, di dalam 9 bulan ini saudara, umurnya bayi enggak sama. Ada yang 9 bulan lahir, ada yang 8 bulan lahir, ada yang 7 bulan lahir, bahkan ada yang baru sebulan sudah lahir alias keguguran. Ada yang 3 bulan keguguran, ada yang 5 bulan keguguran. Ada yang 9 bulan, bahkan ada yang 2 tahun enggak lahir-lahir. Seperti siapa? Habib Soleh Tanggul tuh, nang doanya secepat kilat. Beliau di dalam kandungan itu 2 tahun. Kalau sekarang gue bingung sudah. Waduh, operasi, dibedah, didedel, macam-macam pokoknya. Nggih. Oh, perutnya kayak nyangi ikan tuh, Bang, sudah. Khawatir sudah. Kalau zaman barik ada. Kenapa? Enggak ada dokter. Jadi enggak ada khawatir, enggak ada bidan. Jadi enggak khawatir. Mau lahir kah, mau kadak kah, yang penting kalau sudah waktunya pasti lahir. Kalau kadak walaupun 2 tahun kada lahir. Imam Syafi'i itu ada riwayat 4 tahun kada lahir. Tapi normal Imam Syafi'i. Bayangkan Habib Soleh Tanggul. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kandungan manusia itu umurnya sudah beda-beda. Ketika lahir ke atas dunia, maka umur manusia juga beda-beda. Baru lahir umur sehari sudah meninggal. Ada yang umur 70 tahun belum meninggal. Bahkan 90 tahun baru meninggal. Ada yang 60 tahun meninggal. Ada yang 40 tahun meninggal. Bahkan yang anak-anak umur 10 tahun meninggal. Gak nunggu tua.
Bayi umumnya lahir umur 9 bulan. Ada juga yang sebulan sudah lahir, alias keguguran tadi. Baru juga manusia umumnya umur 60 tahun, 70 tahun. Tapi banyak yang muda-muda meninggal. Bayi pun kadang meninggal. Anak kecil pun meninggal. Bahkan umur 100 tahun kadang belum meninggal. Beda umurnya. Berapa sudah? Alam arwah, alam sulbi, alam rahim, alam dunia, kemudian alam barzakh. Nah, di alam barzakh. Habis alam barzakh yaitu alam akhirat. Nah, alam barzakh ini itu antara dunia dan akhirat. Seperti kaca transparan. Bisa dilihat tapi tidak bisa melihat. Ini saya ada kaca. Kaca yang dari sini bisa ngelihat, tapi pian kadang melihat. Nggih, jadi orang tua-tua pian, guru pian, para wali-walinya Allah tahu apa yang digawi oleh anaknya, apa yang apa dia tahu, apa yang diperbuat oleh anak keturunannya. Dia aja yang tahu, orang ahlu barzah yang tahu. Yang hidup tidak ada yang tahu. Kenapa? Itu seperti kaca, bisa dilihat dan tidak bisa melihat, tapi tidak bisa dilihat. Artinya barzakh itu sendiri yaitu penghalang, pembatas bainad dunya wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di akhirat sudah enggak bisa transfer pahala, kirim pahala, minta pahala, tapi kalau masih di alam barzakh masih bisa menambah pahala dan amal soleh. Dari apa? Dari yang hidup. Ya, dia katakan rubba tu yughfaru lil ahya bi yughfaru lil amwat bi du'ail ahya. Betapa banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia dihapus dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah bi du'ail ahya, berkat doa-doanya orang yang hidup, berkat amal solehnya orang yang hidup. Kenapa? Masih di alam barzah. Tapi kalau sudah pindah ke alam akhirat, sudah kullu man, semua yang ada di sana yaqulu nafsi nafsi, berkata sendiri-sendiri, aku menyelamatkan aku sendiri, aku menyelamatkan aku sendiri. Jangankan ayah bisa nolong anak, jangankan anak bisa nolong orang tua, teman nolong teman, bahkan nabi-nabi pun mengucapkan nafsi nafsi, aku sendiri juga lagi kerepotan, aku belum tentu bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi, Nabi Nuh nafsi nafsi, Nabi Ibrahim nafsi nafsi, Nabi Musa nafsi nafsi, Nabi Isa nafsi nafsi. Yang bisa mengangkat kepala, yang bisa mengeluarkan cuma mengeluarkan suara cuma satu-satunya makhluk yang paling agung, yang paling termulia, yaitu Nabi Muhammad, yang cuma bisa ngomong berucap analaha analaha. Wahai manusia, tenang-tenang ya, tenang-tenang ya. Aku nanti yang akan mendapatkan syafaat, yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sungguh beruntung kita, sungguh bahagia kita punya Nabi seperti Nabi Muhammad, punya Rasul seperti Rasul Nabi Muhammad, punya panutan seperti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak akan pernah meninggalkan kita dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di alam barzakh, di alam akhirat itu manusia ini kejadian luar biasa. Nyata kejadiannya. Sekarang ini kisah adab kubur, pertanyaan kubur, hempitan kubur, bakaran di kubur. Ya, bukan hanya di dunia ada bakaran, di kubur pun ada bakaran. Bukan hanya di dunia besalai, di kuburan pun ada juga manusia disalai. Kisah, 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 kisah. Dari mana? Al-Qur'an, hadis dan kalam ulama. Tapi ketika kita akan meninggal dunia,
maka kuburan itu yang nyata, dunia yang kita tempati, kota bangun yang pernah kita tinggali, ini hanya cerita. Kebalik, sekarang kota bangun yang nyata, kuburan cerita, nanti kuburan nyata, kota bangun cerita. Nah, di hari kiamat kayak apa manusia? Dikisahkan, saking begitu bekajalnya umat manusia di hari kiamat, ditumpuk jadi satu di alam mahsyar itu, telapak kaki kita, 1000 telapak kaki manusia di atasnya, 1000 telapak kaki manusia di bawah kaki telapak kaki kita, bayangkan. Belum lagi panasnya, belum lagi bekajalnya, diinjok-injok, Masya Allah. Oke. Kemudian digiring dengan api, belum lagi di atas kubur, belum mizan, belum hisab. Wah, mengerikan dari kiamat. Karena itu, ada orang yang gak melihat itu, ada orang yang gak merasakan itu. Artinya, masuk surga tanpa dihisab. Gak pakai mizan, gak pakai macam-macam. Ngelewati jembatan Sirat pun, ting, surga sudah. Tapi kalau mizan, kalau Sirat pasti. Sirat itu pasti. Cuman ting nyampe. Ada yang seperti angin baru nyampe surga, ada yang lari baru nyampe surga, ada yang berjalan baru nyampe surga, ada yang betongkat baru nyampe surga, ada yang ngesot, suster ngesot baru nyampe surga, ada yang merangkak, bahkan ada yang bergantungan di surga, bahkan ada yang nyebur ke dalam napi neraka. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Tergantung amal masing-masing. Karena apa? Karena kita melewati jembatan Sirat, bukan telapak kaki kita yang menginjak, tapi amal kitalah yang menjadi telapak kaki kita. Kalau kita nginjaknya dengan telapak kaki yang sekarang ini, jelas gak ada berhasil lah. Kenapa? Perjalanannya 70 tahun. Pian ke Banjar, berjalan kaki, sebulan nyampe apa kada? Nyampe lah, deket aja Banjar ini. 600 kilo. 600 kiloan ya. Sekitaran itulah, 600 kilo. Itu sebulan pian jalan kaki dari mulai kota bangun sampai Banjar, sebulan 600 kilo, Pak. Kayak apa berjalan selama 70 tahun? Bayangkan, Bian. Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nggak bisa, Pak, kita selamat kalau kita cuma mengandalkan berjalan dengan telapak kaki kita. Karena itu, nanti yang bisa melangkah di jembatan Sirat itu semuanya adalah qadamul amal, telapak kaki amal. Kalau amalnya baik, ya bisa melangkah. Amalnya baik, bisa melewati jembatan Sirat. Tapi kalau amalnya jelek, amalnya tidak diterima oleh Allah, dengan sendirinya akan masuk ke jurang neraka jahanam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan semuanya selamatan. Amin ya rabbal. Neraka jahanam ini neraka yang paling atas. Dan pikir neraka yang paling kejam, paling dahsyat. Enggak. Itu neraka yang paling cemen itu. Jahannam mikam. Itu sudah neraka yang paling atas itu. Yang paling enggak panas. Itu karena di atas neraka jahannam jembatan Sirat. Loh, kenapa para nabi, para rasul, para wali disuruh menyeberangi jembatan Sirat seperti kilatan petir, ting sampai sana, ting sampai surga. Karena cahaya orang soleh, aura nabi, aura rasul, aura wali, kalau lama-lama di atas neraka jahanam bisa memadamkan panasnya neraka jahanam. Karena itu kalau ada wali orang soleh neraka jahanam, ala kasih sama malaikat itu cepat. Kenapa? Kalau lama-lama bisa padam neraka jahanam. Suruh cepat. Okay. Kalau kita lambati. Berapa? Tambah nyala. Beda ya. Ini luar biasa. Ada orang gak merasakan siksa dalam kubur. Panasnya kubur. Pertanyaan yang dahsyat daripada mungkar wa nakir.
Kemudian di dalam kuburan seperti malam pengantin baru di hari kiamat didampingi oleh malaikat. Kemudian tidak merasakan hisab, enggak ada mizan, enggak ada hisab, tidak ada yang namanya ahwal-ahwal hari kiamat, langsung jembatan sirat surga. Siapa mereka? Dikatakan yaumal qiyamah yakhruju ta'ifatan minal maqabir ilal jannah mubasyaratan. Wahai umat manusia, nanti ada sekelompok orang-orang yang digiring oleh Allah dari alam kubur, dibangkitkan di alam kubur menuju ke surga langsung. Sehingga malaikat Ridwan bertanya, ila aina antum? Mau ke mana ikam? Antum lam yansur lakum diwan wa lam yansub lakum mizan, fakaifa tadkhulul jannah? Pian-pian ini semuanya enggak lewati jembat, enggak ngelewati yang namanya hisab, enggak ada mizan. Padahal pian punya catatan amal selama di atas dunia, dosa, pahala punya catatan. Lu kok tiba-tiba mau masuk ke dalam surga? Apa gerang amal pian ini? Heran juga. Haji Ridwan, malaikat Ridwan. Haji Ridwan yang pinggir terbaga sana. Maka orang-orang kota bangun yang digiring ke dalam surga yang membuat malaikat Ridwan ini berheran. Maka mereka menjawab, ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, nahnu la nagif wala hisab wala mizan wala nasru diwan. Wahai malaikat Ridwan, kami enggak ada melewati yang namanya mauqif yaumal qiyamah, padang mahsyar di hari kiamat. Enggak ada hisab buat kami, enggak ada mizan buat kami, enggak ada pertanggungjawaban amal dengan kami. Loh, kenapa? Kok bisa? Ama qara'tal Qur'an, Ridwan? Pian enggak pernah ngaji kah? Seperti orang kota bangun nih, jarang ngaji nih. Nggih. Orang kota bangun. Jarang ngaji kah? Ridwan. Nggih, pian enggak ada pernah ngaji kah? Kan di Al-Qur'an sudah disebutkan. Apa di Al-Qur'an? Aku enggak tahu. Maka orang-orang tersebut mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, yang paling pantas balasan buat dia adalah surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita semuanya Allah masukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal. Fakaifa kana sabartum? Sabar yang model apa? Nah, apakah semua sabar? Sabar. Apa sabar? Bagaimana sabar yang dapat menyelamatkan masuk ini ke dalam surga tanpa dihisab? Maka mereka mengatakan, nahnu kunna idza usia ilaina humilna. Kami ketika ada orang berbuat jahat, orang yang berbuat dolim, orang yang berbuat tidak enak kepada kami, berbuat dosa kepada kami, maka kami tanggung sendiri dan kami maafkan. Ya, kami terima dan kami maafkan. Wa idza adzanabna istaghfarna. Kalau kami ketika kena dosa, mata berdosa langsung astagfirullah. Ya Allah, kada sengaja ya Allah melihat binian yang sebelah situ ya Allah, misal. Langsung nggih, mulut astagfirullah ya Allah. Enggak boleh ngomongin orang. Kenapa saya ngomongin orang terus nih? Wuh misal. Kami ketika berbuat dosa langsung istighfar. Wa idza tulina sabarna, ketika kami diuji dengan musibah, kami diuji dengan bencana, kami diuji dengan sakit, kami diuji dengan harta, kami diuji dengan apa ujian-ujian, maka sabarna, kami sabar, enggak gampang ngeluh, tetap istiqomah ibadah kepada Allah. Ya, tetap mengucapkan alhamdulillah, sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah, ada duit alhamdulillah, enggak ada duit alhamdulillah, sabar, enggak pernah ngeluh.
Wa idza utina, kalau kami diberi duit, diberi harta, diberi kekayaan, diberi penghasilan, diberikan usaha yang sukses, syakarna, maka kami menjadi hamba yang bersyukur. Dibuat ibadah, dibuat sedekah, dibuat haji, dibuat umroh, dibuat bangun masjid, dibuat bangun musola, dibuat nyantunin anak yatim, dibuat ibadah, ibadah, ibadah. Usaha lancar, tetap istiqomah sholat. Usaha lancar, tetap istiqomah hadir majelis. Usaha lancar, tetap istiqomah zikiran. Usaha lancar, tetap istiqomah sholat lima waktu. Usaha lancar, sesibuk apapun, dia istiqomah sholat berjamaah. Maka yang sugih tambah sugih, yang sukses tambah sukses. Kenapa? Diberikan dunia, diberikan kesibukan, diberikan rezeki, tapi tidak menghalangi ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sulit ini Pak. Orang kalau belum ada pekerjaan atau pekerjaannya biasa-biasa saja, ya Allah, gak punya pekerjaan ya Allah, duit pas-pasan ya Allah, banyak hutang ya Allah, usaha bangkrut ya Allah, usaha rumah masih kontra ya Allah. Weh, sholat duha. Weh, yang lainnya sholat duha rokaat, dia 12 rokaat. Wah. Yang lainnya sholat duha 8 rokaat, dia sholat duha 40 rokaat. Wah. Yang lainnya, weh, hadir majelis Nurul Yakin. Datangnya jam 8, pulang jam 10, inya datang maghrib, pulang subuh. Kenapa? Kontrak belum bayar. Usaha lagi sulit. Duit kantong lagi kempes. Biasa. Orang istiqomah ibadah, orang istiqomah zikir, hadir majelis doa, nangis setiap malam, tahajud, minta doa sama Habib, minta doa sama guru. Biasa. Kenapa? Lagi diuji. Ujian sebetulnya bukan itu. Ujian sebetulnya waktu sukses, waktu usaha maju, waktu sibuk, waktu usaha dilancarkan oleh Allah, bisnis disukseskan oleh Allah, kesibukan semakin sibuk. Nah, itu di situ ujiannya. Masih istiqomah kan enggak? Masih sholat kan enggak? Masih zikir kan enggak? Masih hadir majelis enggak? Kalau enggak berarti kufur, tapi kalau istiqomah berarti syukur. Karena itu la in syakartum la azidannakum. Nah, tetap istiqomah ternyata. Walaupun bisnisnya di mana-mana tetap istiqomah. Walaupun duitnya di mana-mana, kesibukannya di mana-mana, berjalan ke mana-mana, tetap sholat lima waktu enggak pernah telat. Yang sugih tambah sugih. Kenapa? Itulah janji daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sulit. Kebanyakan kalau sudah tokonya laris biasanya lupa. Nggih. Apa itu? Bahasa Jawa itu. Apalagi apa manene wayahe laris durung salat ngakune uwis. Nah, apa itu artinya? Kalau orang sudah tokonya laris, belum sholat, ngakunya sudah sholat. Sebelum jadi pejabat, silaturahmi ke sana, ke sini. Bahkan yang enggak pernah disilaturahmi, disilaturahmi. Kenapa? Nyalon dewan. Sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu dari mama, sepupu dari ibu, wah macam-macam pokoknya. Dari KAI, dari itu, dari ini, dielangi semuanya pokoknya. Kalau sudah jadi pejabat, jangankan sepupunya, sepupu dua kali, orang tuanya gini kadang lupa. Nah, ini hamba yang kufur. Hati-hati, okay? Nah, mereka-mereka lah udkhulul jannah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau gitu amalanmu, kamu ada tetangga yang baik, kamu ada tetangga kamu yang jahat, kamu maafkan. Ada teman kamu yang jahat, kamu maafkan. Kamu dijahati orang, kamu maafkan, enggak balas. Padahal kamu mampu balas. Ya, kemudian ketika kamu buat dosa, langsung minta istighfar, minta ampun kepada Allah.
Kalau kamu diuji oleh Allah, sabar, enggak ngeluh, enggak apa, diterima ujiannya dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan hati yang lapang. Kalau kamu dikasih kesuksesan, diberikan kesuksesan, kamu menjadi hamba yang syukur, maka ujar malaikat Ridwan, udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa lahum yahzanun. Kalau gitu silakan masuk surga, jangan takut, jangan takut apapun kalian terhadap apapun, walahum wala antum yahzanun, kalian tidak akan merasakan takut selama-lamanya dan tidak akan merasakan kesedihan selama-lamanya. Karena itu mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, hamba yang diberikan kesabaran ketika diuji oleh Allah, hamba diberikan rasa syukur ketika diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tetap istiqomah di dalam mengikuti ajaran syariat sunnah Nabi Muhammad. Lisan kita istiqomah berzikir, lisan kita istiqomah bersolawat, dan kita bisa istiqomah hadir di majlis, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan didekatkan dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini saja mungkin ya pembahasan kita malam hari yang penuh barokah ini. Yang paling penting, jadi hamba yang selalu jadi pemaaf. Maaf, maaf ini kan dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab, Pak. Daripada afun, maaf itu daripada kata afun. Karena itu kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi bukan ighfir lana, tapi fa'fu anna. Ya, karena itu Ramadan menjelang buka puasa, yang kita minta apa itu? Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada afun, ada ghufronun, ada afun. Ada ghufar, ada istighfar, ada afun. Kalau kita istighfar, itu minta maaf, dimaafkan, tapi catatannya masih ada. Catatannya masih ada. Itu kita minta maaf, beristighfar. Minta maaf, tapi catatannya masih ada. Minta ampun, catatannya masih ada. Itu namanya beristighfar. Tapi kalau afun, minta maaf kepada Allah, karena itu Allah al-ghafar, maha pengampun. Beri juga Allah al-afuwu, maha pengampun. Bukan maha pengampun aja, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah juga hapus catatan dosa. Amin Allahumma. Jadi kalau kita hari lebaran, kita kan bukan beristighfar-istighfaran, tapi kita maaf-maafan. Bujur-bujur. Apa itu artinya maaf-maafan? Kita maafkan dan kita tidak ingat-ingat, kita ungkit-ungkit, kita bahas kesalahan-kesalahan yang sudah kita maafkan. Ampun maaf, nggih ulun maafkan. Sudah orangnya bulik, ikam tahu lah. Itu dulu, itu yang nampar saya. Nah, ini maafkan tapi bukan dimaafkan. Kenapa? Dimaafkan tapi masih diomongin, dimaafkan tapi masih diingat-ingat. Maaf itu dihapuni juga dihilangkan dari pikiran kita dan tidak dibahas lagi. Itu artinya dimaafkan. Karena itu di Al-Quran juga faghfir lana fa'fu anna, faghfir lana farhamna, anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya, fa'fu anna, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Diampuni, dihapus juga catatannya. Faghfir lana, diampuni aja, tapi masih ada catatannya. Warhamna fansurna alal qawmil kafirin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oke. Jadi, jadilah orang yang pemaaf.
Kalau pengen masuk surga tanpa dihisab, jadilah orang yang pemaaf. Tampar orang, enggak usah balas. Kawa enggak kira-kira? Ya, kalau kada kawa berarti masih belum bisa jadi wali itu. Belum jadi wali itu. Wali itu coba pian datangi orang soleh. Siapa kah? Tapi jangan Habib Quraisy ya. Guru Udin ke sini tampar. Kira-kira balas apa kada? Kamu mungkin dibalas. Habib Umar bin Hafid misal pian ke sini tampar coba. Enggak mungkin dibalas. Tapi jangan praktek sama saya ya. Nangis kena ulun. Enggak ada dibalas, Pak. Nggih. Kenapa? Wali itu selain memaafkan, berjuga melupakan. Kenapa? Orang kalau sudah memaafkan dan melupakan, ya, pikirannya akan plong. Hatinya akan tenang, otak dan pikirannya akan senang. Jadi penyakit apapun insya Allah tidak akan datang ke tubuh. Kenapa? Hati plong, pikiran juga fresh. Kenapa? Karena tidak stres mikirin, oh orang, preketek sudah. Biar mau apa aja silakan, apa kada ada urusan. Yang penting ulun sendiri, yang penting saya kerja, yang penting ada majelis, yang penting anak saya, yang penting fokus. Gak ada, dia mau senang silakan, mau benci silakan, mau ngomongin silakan. Jadi hidup ini senang terus. Baru diomongin orang, apalagi binian. Pak, sebelum itu nah. Makanya itu biasanya yang sering meninggal duluan itu orang perempuan. Kenapa? Kebanyakan stres. Baru diomongin sebentar mewek. Baru diomongin sebentar sedih. Baru biasanya ketemu sama orang negur. Cil. Okay. Ini ketemu. Wah, itu dipikirin 7 hari 7 malam. Bayangkan. Itu sama Rinda, Bu. Sama Rinda. Kota bangun, Beb. Lebih parah. Allah. Gak usah dipikirin. Orang mau seneng sama pian. Orang mau ngomongin pian. Orang mau menghujat pian. Orang gak suka sama pian. Pian gak makan sama dia. Pian gak tidur di rumah dia. Pian gak ngerebut suami dia. Pian gak nitip anak sama dia. Jadi walaupun dia ngomong aja, tutup telinga. Kada usah diherani. Biasa aja. Maafkan, lupakan, biar Allah yang balas. Kalau dia menyakiti hati kita, itu urusan Allah. Yang penting saya maafkan, saya lupakan, saya akan ambil pahalanya. Apa itu? Masuk surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah hapuskan dosa-dosa kesalahan orang tua kita. Allah jadikan anak-anak kita semuanya orang-orang bisa menyenangkan hati kita. Allah berikan kita ilmu yang berkah. Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Selamat dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tetap dengan doa. Mudah-mudahan salawat yang kita baca malam hari ini diterima oleh Allah. Salawat dan salam kita disampaikan kepada Rasulullah. Salawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad. Salawat dan salam kita disampaikan kepada Rasulullah. Berkat Rasulullah, Allah panjangkan umur kita. Allah panjangkan umur orang tua kita. Allah panjangkan umur keluarga kita. Allah sehatkan badan kita. Allah sehatkan keluarga kita. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita dalam penuh dengan keberkahan. Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita. Allah lindungi kita, keluarga kita dari bala. Allah jauhkan kita dari musibah. Malapetaka bencana penyakit semuanya dijauhkan oleh Allah. Malapetaka bencana penyakit, bala musibah diangkat oleh Allah. Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita dunia maupun akhirat. Berkat Rasulullah, berkat Sayyiduna Muhammad. Yang punya keluarga, Allah jadikan keluarganya penuh dengan keberkahan. Yang punya anak, Allah jadikan anak-anaknya anak yang soleh-solehah. Bakti kepada orang tuanya bisa membuat senang orang tua dunia maupun akhirat.
Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak yang selamat dunia akhirat, anak-anak yang sukses dunia akhirat, anak-anak yang bisa membuat bangga orang tua dunia maupun akhirat, anak-anak yang bisa membuat bangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita anak-anak kita pecinta-pecinta Nabi Muhammad, di dunia kumpul dengan Rasulullah, di akhirat bisa digandeng oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, yang hadir punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang hadir punya hajat Allah sampaikan hajatnya, yang hadir punya doa Allah terima segala macam doa-doanya. Allah, ya Allah, ridhoi kita dunia maupun akhirat. Allah, hapuskan dosa-dosa kita dunia akhirat. Yang punya orang tua, mudah orang tuanya diberikan kesehatan oleh Allah, orang tuanya dijaga oleh Allah, orang tuanya selalu dapat perlindungan Allah, orang tuanya mendapatkan selalu rahmat kasih sayang dari Allah. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah luaskan kuburannya, Allah terangi kuburannya, Allah angkat derajatnya, Allah lindungi dia dari azab kubur, Allah lindungi daripada siksa api neraka. Disumpulkan dengan Rasulullah, dikumpulkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita husnul khatimah. Berkat Rasulullah, Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Berkat maulidnya Nabi Muhammad dari bulan Rabiul Awal, berkat Rasulullah, Allah berikan kita husnul khatimah, meningkat membawa iman Islam sehingga kita mendapatkan surga dan rahmat ridha Allah.